Duh. Hai, kita kembali lagi di persiaran di Yogyakarta. Saya sekarang berada bukan di hutan tetapi di telaga warna. Bukan warna-warni, bukan angker, tapi warna. Tempatnya specialnya ialah dinamakan telaga warna kerana dia mengatakan bahawa airnya berwarna. Warna apa saya tak tahu, pasal saya pun dah tengok warna ni cuma satu je warna. Sebab dia namanya warna. Kalau bermacam-macam bermakna warna-warni. Dan memang awak tengok di belakang saya sini tak ada pun telaga. Pasal ini bukan tempat dia. Tempat dia di sana. Awak boleh tengok daripada sini dan akan menampak warna airnya. Seperti Langkawi, Tioman, sama air dia. Cuma dia mendapatkan special dia untuk membazirkan duit kita kerana pasal dinamakan telaga warna. Sini tak ada apa-apa. Cakap jalan. Dan nampak cuaca dia panas. Tapi actually suara dia sejuk kerana kita di atas gunung. Bukan gunung Merapi, tapi gunung. Sejuknya seperti, yalah, seperti saya di London sikit hari. Cuma dia tak sesejuk sangat lah. Kerana ni tengah musim panas, jadi pasal nampak matahari. Kalau musim snow, tak nampak matahari. Dan subuh, dia punya pokok-pokok dia semua. Dan kita akan sambung lagi di tempat yang baru. Sekian, jumpa lagi.